Hello. Kalau kalian orang Jawa pasti nggak asing sama bumbu pecel atau nasi pecel. Jadi video kali ini aku mau sharing ke kalian gimana biasanya aku bikin bumbu pecel tapi nggak ribet. Langsung aja, jadi aku bikinnya tuh gelas blender yang ukuran yang kecil itu, karena nanti aku mau blender kacangnya. Ini aku goreng dulu sampai dia mateng, jangan sampai gosong. Ini bisa kalian lihat minyak-minyaknya itu meresap ke kertas-kertasnya. Untuk bumbunya ini aku mau pakai cabai hasil berkebun aku kemarin, bisa kalian lihat di video sebelumnya. Ini cuman aku kasih bawang putih, sedikit kencur sama cabai. Thank you.